Assalamualaikum Bunda dan sahabat-sahabat semuanya. Hari ini kita akan membuat rica-rica ikan tongkol super enak dan praktis. Ya, hasilnya kurang lebih seperti terlihat pada layar. Ya, hari ini kita akan membuat rica-rica dan saya akan membagikan resepnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat rica-rica ikan tongkol adalah sebagai berikut ini. 250 gram tongkol atau cakalang, potonglah sesuai selera. Kemudian setelah itu, 1 buah jeruk nipis, lalu 8 lembar daun jeruk, buang tulang, daunnya iris-iris. 2 lembar daun pandan iris-iris opsional, daun kemangi secukupnya saja. Selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah 1 batang serai yang sudah digeprek, lalu 1/4 sendok teh merica bubuk. Kemudian sedikit air, lalu minyak goreng secukupnya saja. Setelah itu, bahan yang dibutuhkan adalah 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, kemudian secukupnya garam dan 1/2 sendok teh gula. Berikut ini adalah bumbu yang perlu untuk dihaluskan. Silakan disimak ya. 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan 3 butir kemiri yang sudah disangrai. Bumbu halus berikutnya adalah 4 buah cabai merah keriting, 8 buah cabai rawit merah sesuai selera. Bisa banyak sesuai jika Anda suka pedas. Kemudian 1 ruas jahe dan 2 ruas kunyit. Setelah itu, 1 ruas lengkuas, kemudian 1 buah tomat yang berukuran sedang. Berikut ini adalah cara memasak rica-rica ikan tongkol. Ya, saya akan memberitahu kepada Anda bagaimana cara memasaknya. Cuci bersih ikan tongkol, lalu lumuri dengan air jeruk nipis dan garam, diamkan sebentar lalu goreng. Tumis bumbu halus sampai harum, tambahkan daun jeruk, daun pandan, serai, tumis sampai matang. Tambahkan air, biarkan mendidih. Masukkan kaldu bubuk, gula, garam, dan merica bubuk, aduk rata, tes rasa. Masukkan tongkol goreng dan daun kemangi, aduk rata, dan masak dengan api kecil sampai bumbu meresap sempurna. Setelah itu, angkat dan sajikan. Ya, itulah dia resep rica-rica ikan tongkol enak dan praktis. Ya, silahkan dicoba, hasilnya seperti di layar. Silakan subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video resep-resep masakan berikutnya. Itulah dia resep rica-rica ikan tongkol enak dan lezat yang bisa Bunda dan sahabat bikin di rumah. Jika suka, silakan like, comment, share, lalu subscribe di channel YouTube Ami Okta. Silakan dicoba, semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton.